Akhirnya PIPA SMP comeback kembali. Setelah 3 tahun berhenti, akhirnya PIPA SMP comeback kembali. Banyak sekali perubahan yang ada, dari perubahan logo hingga lobby. Dan di episode kali ini, Banua ID akan memberikan dan menunjukkan map PIPA SMP yang Banua ID buat untuk teman-teman semua. Mohon diingat, ini masih versi 1 dan nantinya akan terus diupdate hingga season berakhir. Eksklusif hanya di channel Banua ID. Selamat datang teman-teman semuanya di Viva SMP. Tidak perlu berbasa-basi lagi, langsung aja kita mereview map Viva SMP-nya. Dari sebelah sini, kalian bisa melihat betapa megahnya dan besarnya pohon lobby Viva SMP ini. Di samping kiri, sebelum menaiki tangga, ada sebuah tempat duduk yang ada di lobby ini. Dan di rumah yang pertama, kalian bisa menemukan sebuah NPC yang fungsinya untuk gacha, namun sekarang belum bisa diakses. Dan jika kalian melalui rumah kedua, kalian bisa menemukan sebuah papan yang bertuliskan, "Jangan hancurkan aku, kalau tidak kamu yang hancur." Dan rumah yang paling tertinggi pada lobby ini, ada sebuah papan yang bertuliskan, "Oke teman-teman semuanya, mungkin segitu aja untuk map lobby kali ini. Mohon maaf banget, masih banyak kekurangan dari segi fitur maupun penampilan. Jika kalian tertarik atau mau mendownload map ini, kalian bisa langsung aja ke website resmi Banua ID di www.banuaidblogspot.com atau kalian bisa klik link di deskripsi box di bawah. Dan sampai jumpa di episode PIPA SMP berikutnya. Salam Banua ID!